Kalau gula halusnya, bagi yang suka lebih manis, boleh 200 gram. Kalau yang nggak mau terlalu manis, 150 gram. Karena tadi ada pakai susu manis kental ya. Sudah cukup. Putih telurnya kita pisah, ngembangkan pakai alat ini ya, alat jadul ya. Dikit ya, dulu pelan-pelan dikit, masukkan gulanya jangan sekaligus. Pakai ini dia lebih cepat mengental. Saja dia udah ngembang pada ini. Sudah sampai kaku begini, sudah ya.
kacang di atasnya ya, rasanya lain-lain, ada yang rasa kacang. Sekaligus 3 adonan. Hai Sena Wijet. Oke. Sekali panas.